Hai, hari ini kita coba bahas itu tes power ya, dari sebuah unit Sniper The Cobra Reborn yang sudah kita upgrade menggunakan per dan inbar, juga karet piston yang sudah di upgrade ya, atau yang sudah custom. Itu sudah ada di video sebelumnya. Kita akan coba tes seberapa kencangkah dia. Kalau dicek pakai krono itu sih sekitar 340-an ya, untuk BB plastik 0,20 gram. Sekarang kita coba tes menembak sebuah kaleng bekas minuman ya. Ini bukan endorsan. Ini memang ada bekas malam, ada yang minum nih. Kita coba, ini udah kosong ya, nggak dikasih air. Kita coba tes, ini masih mulus. Seberapa damage-nya dia, apa bisa tembus atau tidak. Kita langsung aja ya. Kita pause dulu dan kita ambil unitnya. Oke, kita langsung aja. Sekian BB-nya ya, atau magazine-nya. Ini kokangnya agak keras. Kokangannya kita sudah modifikasi menggunakan front set-nya punya Ajuri nih, shotgun. Kita cor menggunakan abu rokok dan sebuah baut. Di dalamnya sudah ada plastik bawaan dia, kokangannya. Agar tidak terlalu ribet atau tidak sakit waktu mengkokang ya. Kita langsung aja kokang. Ya, kita masuk. Ini langsung tes menembak. 1, 2, 3. Oke, kita taruh dulu unitnya. Kita tes, cek seberapa. Wah, ternyata ketahan pohon. Dia hanya menghancurkan, nggak tembus ya, karena ketahan pohon di sini. Di sininya ketahan. Kita coba dari samping. Kita nembak yang atasnya ya. Atasnya tembak. Kita taruh dulu, pause dulu. Oke, kita coba tes lagi menembak. Mudah-mudahan sih bisa tembus ya, karena FPS-nya 300-an, harusnya sih tembus. 1, 2, 3. Ya, kita lihat. Kayaknya mantul. Ya, bolong dari sini ke sini. Coba tembak sebuah bawahnya ya, apakah bolong juga. Kita akan taruh, kita akan kokang. Kita akan pause dulu. Ya, kita coba tes menembak bawah kalengnya. Sudah dikokang. 1, 2, 3. Ya, lumayan. Hampir jebol ya, karena BB20. Kalau BB12 mungkin bisa hancur juga, atau BB, atau emang FPS-nya terhambat hop up sehingga tidak maksimal. Oke, demikian gitu aja. Intinya sih untuk power udah lumayan, tinggal nanti tes akurasi jaraknya. Kalau kita nembak dari sini ke sana, ke arah tembok beton yang di sana tuh nyampe, itu sekitar 40 sampai 45 meteran dengan BB 036. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah.